ini loli apanya sih? Apa? Coba lu lihat lampu-lampunya. Iya emang. Tuh. Apa? Mau gimana? Disuruh aja orang berdiri. Jadi gini aja gak sih? Nih. Enggak harusnya kayak gini lah nih. Eh enggak juga, jelek juga kenapa Cipu ya? Jelek sih. Akhirnya kalau dia pegangin kita mah enggak. Ya tolong bisa. Ini gini sih, bagus lightingnya kalau gini. Yo, gimana cara dipegangin guys? Ya gitu. Tinggal main-main. Lu udah ngomong gitu. Kak, Onnya gak latihan, Kak. Dada, gue latihan. Baik, Sa. Kamu ngapain, Sa? Lagi nunggu Kak Arif bahas tren. Eh mau dong bahas. Eh gue juga mau dong. Lagi ngambil di mobil. Gue boleh bagi gak? Baik gratis sananya boleh gak? Boleh boleh. Mau. Kenapa sih dia nyala mulu? Beli maksudnya aku. Dipencet aja sih. Oh iya. Itu ininya. Karif mana mau sama Karif? Mau sama Karif. Karif udah ke bawah tapi. Ya. Tapi dia pasti bawa sekarung-karung enggak sih? Oh iya. Banyak. Oh, beli yang pedes. Oh, jadi guys, rambut aku enggak basring pakai. Enggak mendukung untuk digerai. Susu kayak gitu. Di iya di komplek dia enggak lewat. GBK. Di komplek dia enggak lewat. Di komplek dia enggak lewat begini. Iya, komplek orang kaya. Ini enggak boleh gitu tahu. Kita di kampung-kampung gini mah lewat ya. Kita semua sama. Aku di gereja aku ada. Di gereja kamu di mana? GS bukan? Di Cece. GS tau gak apa? Tahu. Gang sempit. Itu dia mah basring. Kok udah nyampe, Kak? Kasih lu ke basring. Dari tadi ya? Kak, mau. Kok udah nyampe, Kak? Mau. Kakaknya mau. Kakaknya lagi kepala. Raisa. Eh, Raisa mintain satu, Rai, mintain satu. Gue juga mau beli dong. Lin beli, Lin beli gitu yang. Ini punya Kakoy ya? Iya, Kakoy. Makasih ya, Kakoy. Makasih ya, Kakoy. Ada mukanya. Ada mukanya Kak Arif, guys. Ada mukanya, guys. Satu. Mukanya Kak Arif. Enggak, Lia enggak. Muka Kak Arif. ASH Arif Surahman mantap. Sumpah gue makan ini pakai nasi. Iya, enak banget ya. Sampai mbak gue marah-marah udah dimasakin mau makan basreng. Ini mama makan pakai mie. Kak, ini kak. Makasih kak. Hmm. Pegang HP lu. Gua pengen minum. Cepet dong, jangan lama-lama. Belum sampe. Oh belum sampai. Ini melek apa gimana sih? Ah. Ya, basrengnya enak banget guys sampai kepedesan begini. Maaf. Ini buat orang latak basrengnya. Jangan lupa beli ya. Di mana latak basrengnya sekarang? Sama Kakoy. Oh. Umpah ini menurut gue susu stroberi yang rasanya paling enak. Aku enggak sih. Ih, mau cobain dong. Aku enggak suka coklat tau, tapi kalau itu. Boleh enggak? Boleh. Makasih, Kak. Enggak suka coklat tau. Kecuali ya, enggak boleh kalau ini. Apa? Oh. Gue juga beli tadi yang vanilla, tapi mahal banget, masa ini 5.000. Mahal sih. Enggak, ini enggak replay. Enggak, ini mah dulu. 2000 gak sih? Pakai baju kuning oh, iya, siapa? Oh iya, jadi sih gitu ya. Ada yang pakai baju kuning. Iya, soalnya belinya di halte GBK. Wow. Dan yang pakai baju kuning siapa? Aku bilang Kaola. Kuning. Berburik matanya. Siapa aja sih di situ ada Raisa nih. Iya, Raisa ada, kapan live katanya? Iya, ada Raisa, ada Lin. Ada Lin, ada Kaola. Ya biasa lah, orang-orang yang habis ini ya, SNM. Dapet SNM. Makasih ya, liatnya dari Kak Kak Ayu Sosial. Eh guys, di FX tuh sering banget gak sih ada lonceng kayak gini? Iya, tapi gak apa-apa. Kan amit di sini ada kebakaran, gue gak percaya. Iya, sama. Oh iya, bener. Iya kan? Iya, ya, waktu itu pernah tergocek. Sumpah nih guys. Ini kali ya. Itu alam kebakaran. Tuh. Baru bagus tuh. Apa sih? Lightning. Nggak lu kalau mau bagus lightning tuh kayak gini nih. Tuh. Gitu. Siapa yang megangin? Setengah jam. I could be dead. Bela tawasa kakak. Gak tau guys mau ngomong apa? Sama. Ay Sosial mengirim kupu-kupu, makasih ya. Soalnya komennya tuh kayak kecil ya, gak kelihatan. Kecil, pertama kecil. Tapi komennya lihat dulu. Mandah jaya. Siapa Mandah? Gue juga gak tau. Terus ada yang bilang, diem lah. Kalau kamu tahu gak, kayak ini orang-orang setengah-setengah ya? Iya setengah-setengah. Makasih ya kan Natsmi. Dan setengah-setengah nanti itunya pelakuin. Cerita horor lah enggak deh. Besok kita RKJ guys. RKJ guys. Tuh ini sering banget dikasih setan. Ada setan. Makasih setannya. Kak Agil. Kayak lu juga sih ngomong kayak makasih kuntilanaknya. Aku enggak, gue enggak pernah dikasih gitu kan. Wah, Alvian Fatoni mengirim Jean. Oh iya, emang bisa juga. Oh iya, tapi ya biasanya sih. Biasanya kalau lagi nontonnya live kita dikirimnya muka kita. Iya emang sih. Siapa yang mana? Si Alfian Patoni. Parah sih.
Nah, ini dikirim kuntilanak tuh. Makasih kuntilanaknya. Karena sweet itu. Tapi lu belum live. Ya. Tuh, sah. Coba udah live. Coba kirim lagi. Boleh enggak kirim? Nah, ada motor. Belum kirim tadi. Oh, gitu. Setan. Nah, ini setan. Biasa aja tahu tapi emang tapi ada kuntilanak. Makasih ya Kak Apai, setannya. Makasih Kak Reva. Makasih motor sportnya Kak Alfian. Ini zombie gitu. Tuh, sa, ada jelangkung. Ici, lucu ya? Lucu sih, gak serem ya. Mana ada? Ih, dikasih bunga. Guys, tau gak sih, gue gak pernah tuh dikasih bunga. Demi apa? Nanti ulang tahunnya. Gue dikasih bunga, tau gak? Kuntilanak-kuntilanak nafas, marah sih. Amit-amit dong. Tapi itu serem sih, itu serem. Serem ya? Itu serem. Iya, kuntilanak emang serem deh. Kita gak boleh. Apa sih mandah-mandah? Gue tonjok gitu ya. Mandah sih? Si mandah kali. Amanda kali? Enggak, tapi mandah jajanya kan berarti Manda indah. Manda. Makasih Kak Abi, Kak Apai juga hahaha-nya makasih. Makasih ya. Kak Ancela. Hola Lia, como estás? Dapat kucing, makasih Kak Handi dapat kucing. Udah makan sih? Udah aku udah makan Kak Natsmi. Apaan tadi Lia? Tadi gua lihat guys, ada lagi kayak enak banget sumpah. Tuh kan. Gila ya orang ini ya, 3.000. Oh my god. Kan yang dijual 3.000. Sumpah. Iya, tuh. Tapi kan gini nih. 3.000. Kak, yang bawah itu pakai sepeda. Ya terus tiga. Kan dia digaji tapi. Ya tapi kan ada jasa. Ada ongkos yang namanya ongkos. Lah dia digaji itu buat jasa dan ongkos kan gini. Lu digaji JKT nih. Lu transport lu dari mana? Dari rumah. Enggak bisa ngomong sama Lia nih. Transportnya kan dari gaji kan? Iya sih, tapi kan ya udahlah, kan cuma berapa sih emang tadi belinya berapa? Gak bisa Li, udah berapa ribu orang yang gak bisa, itu. Ini satu tuh 3.000 tapi dijualnya 5.000 lu ngetiga. Itu udah korupsi. Udah korupsi 2.000. Gak korupsi banget. Lu padahal gak ada hati. Ya lu aja mikir dong. Kalau enggak, bisa dikitnya gimana? Biasanya berarti dia yang dagang. Itu suruhannya ya. Biasa gue yang nyari untung. Suruhannya lu tuh. Lia gimana red hari ini? Red hari, tau gak sih yang di TikTok yang red hari ini red card. No tuh, dikirim Ola. Makasih ya Kak Alfian. Ih Kak Alfian kan nonton Lia. Gue, Li. Oh iya, pantesan dikirimnya Ola. Makasih ya Pak Adam, setannya. Makasih ya bukan cik-cik. Ke mana Indira? Aku gak tahu Indira di rumahnya kali. Indira aja gak di rumah. Indira aja gak sih, sio. Gak di rumah dia Indira. Makasih ya Kak Abdul, alianya. Makasih Kak Wahid, setannya. Lucu ya kata-katanya. Apa setan. Ente Mada, udah seralu dah. Tuh, Kak Natsmi. Emang Kak Natsmi. Gue baca nanti. Iya. Kita musuhin yang ngomong mandah. Makasih ya Kak Natsmi, emang Kak Natsmi yang paling pengertian sih, dia kirimnya Lia. Enggak, misal dia komen mandah-mandah tapi di showroomnya Mandah sama Indah, gue gak apa-apa. Oh iya benar. Sebenernya gue kagak ngerti kalau kayak Iko, makasih ya. Caper kali ya. Ya mungkin pengen di notice kali ya. Kayak, pengen di notice mah nge-gift kan. Ya kan? Iya banget sih. Makasih Kak Lazu. Makasih kalian Pak Tony. Tunggu. Kapdu mau kirim Lia. Dan ada Mingyu. Iya, masih kancel. Oh iya, ada ini ya. Mereka di endorse skincare ya. Iya, seneng banget sih aku. Lia, aku belum pulang. Iya kan, aku mau live dulu. Makasih setan yang. Terima kasih. Terus gue tahu dari mana nih kalau udah dijemput. Or treat. Kades. Tiko, terima kasih. Tips untuk Gen 12. Tips untuk Gen 12 aja belum show. Gen 12 udah ini. Udah apa? Gen 12. Oh my god, aku udah. Gen 12 udah punya sosmed, guys. Makasih banget. Cepet banget itu. Ah, lebih cepet Gen 11 tau. Gen 12. Gen 11 itu masih ada nunggu 2 bulan, 3 bulan. Ya, tapi mereka sebelum Enif udah punya sosmed, the active sosmed. Karena mereka udah perkenalan, Kak. Iya, mereka udah. Dan mereka ada Verity waktu itu. Betul. Oh. Sorry ya, aku soalnya purist Gen 11. Gen 12 literally belum pernah ke teater, maksudnya. Iya, literally belum menginjak kaki di teater. Belum menginjakkan kaki. Karena sih makasih pocongnya. Ada pocong, Sa. Iya, tapi followersnya cepet kali ya. Cepet banget ya. Iya, udah ada yang 100k loh. Iya, itu iya. Keren hebat sih ya? Untuk training. Keren sih, keren. Gua kan member pandemi nih ya. Yes. Sama kan kita juga. Oh, udah punya sosmed belum waktu pandemi? Hah? Oh, belum. Kan baru kan baru mau bikin sosmed udah ditendang. Nah, ya itu deh. Gua tuh dulu pernah banget yang reply. Makasih Karan. Papan. Yang
apa sih namanya? Pokoknya dulu pas JKT yang kayak enggak seramai sekarang. Ya. Followers gue tuh berapa ya? 100 tuh, Mbak. Enggak secepat itu, gila itu belum. Benar tuh. Belum cepat, gila. Tapi emang enggak, sih emang. Itu kayak dengerin cerita tuh emang cepet ya. Iya, emang jebret jebret jebret. Momentumnya sekarang JKT lagi naik. Iya, lagi naik. Masih Kak Dionis. Sama namanya. Sama. Gue juga 180-an. Aku berapa ya guys, followers Twitter aku berapa ya? Tolong lihat. Mungkin enggak gini. Kakak tau gak yang di TikTok TikTok? Lu pada tau gak? Bantu naikin 1M. Gua juga di-tag tau enggak? Gua juga di-tag. Gua juga di-tag. Kalau mau bantu 1M mendingan duit aja, jangan followers. Iya, benar. Bantu 1M duit gitu. Enggak apa-apa sih, cuma kayak maksudnya kan bukan kita yang minta ya. Kita enggak minta ya. Tapi menurut gue nggak boleh sih kayak gitu. Iya, jadi kayak seakan-akan kayak kita, jadi lomba-lomba followers gitu loh. Iya, ya, dan kayak kita tuh nggak mau kan kayak followers kita banyak gara-gara dikasihanin. Emang kayak bukan yang emang suka gitu loh. Lu follow gue karena lu pure emang suka ngomongin gue gitu. Bener loh. Banget. Bukan kayak bantu 1M. Kalau bantu 1M mana duit 1M gue bang deh. Iya. Dapat minggu, aku dikasih minggu. Setuju. Makasih semuanya. Oh, followers Twitter gue 350. Tuh berapa tahun? 5 tahun. Tuh. Emang kan? TikTok gue baru aja 500. Gak adil emang. Belum seminggu konser udah 100. Makasih Kami Kimo. Gila ya. Iya sih, kok bisa gitu ya. JKT kalian terkenal banget sih. Iya banget. JKT sekarang terkenal. Terima kasih Kak Isra. Tapi ya udah ke gen baru, ngerti gak sih? Iya, gila banget ya. Ya udah. Mungkin menurut gue mereka tuh mungkin masih kayak apa sih? Kan baru diperkenali nih. Jadi orang-orang kayak, "Ih, siapa nih yang baru, yang baru?" gitu. Kepo. Takut dah. Deh, takut di lana. Rezeki masing-masing dah. Iya benar, makasih ya Kak Akmal. Makasih Kak Fika Nanda. Benar deh, terima kasih. Betul. Tapi emang gen 12 juga cakep-cakep semua gak sih? Iya sih, teman-teman aku semua. Makasih Kak Desnian. Lulu mengirim setan. Lu dua kali. Lu tiga kali kenapa? Oh, gue pikir ada kecoa. Ya, tapi kenapa gifnya tentang setan-setan gitu? Iya, kenapa sih? Gara-gara masih. Oh, tapi ini ada nih. Bekas Halloween. Ini ada kucing dari Kanatsu. Bekas Halloween ya? Bukan ya? Bisa jadi sih. Savage. Ada ini juga JKT48 States. Ada Cupid juga. Ada kucing juga. Maaf ya Lia enggak bisa verif. It's okay. Masih ketemu lagi kok nanti. Mengirim Kristi, terima kasih Kalvian. Makasih JKT48 BKT Bimbira, makasih Kak Raffi. Cendrawasih guys. Cendrawasih mahal. Ini dikasih bunga mawar. Ramune kapan tuh Ramune? Makasih Kak Dionysius. Ramune nanti. Oh ya, nanti ya. Udah diminum belum Li? Lu main nih. Yo. Oke yang sudah. Oh nanti ya. Ya kan Ramune masih ada kan? Iya masih ada. Masih ada SNM. Besok RKJ ya kan? Iya mungkin tahun depan ya. Makasih Kak Siti. Makasih Kak Rashid. Mingyunya Kak Akmal juga kirim Mingyu. Udah katanya udah diumumin. Oh udah diumumin ya, alhamdulillah. Akmal gak olah dulu katanya. Siapa? Ada hahaha, ada nasi goreng, ada nasi rendang, oi. Kak Lia sedang menunggu basteng. Rawa mengirim buket. Pulang lah, sumpah. Gue udah mikirin pulang tuh stres banget deh. Kenapa? Macet banget ini hari Jumat. Uy. Iya. Boleh? Boleh. Tapi kita kita udah 14 menit sih. Aku 13. Aku 13 sih. Udah sama ada impostor. Ada Cendrawasih dari Kanatsumi. Kanatsumi. Ada Mira juga tahu. Makasih Kak Adi. Terima kasih Kak Siti. Kanatsumi datang di tangan aku kena LED. Iya. Sebentar tadi. Sudah aku kasih. Siapa yang lagi nonton show? Di kecil sih. Sakit. Kecil ya. Justru luka-luka yang kecil itu yang sakit. Gua makin malam makin pengen makan sesuatu deh. Tapi gue udah naik 2 kilo tau semenjak konser. Iya konser kenapa makan terus ya? Iya konser makanan terus. Oh betul. Gue tuh sampe ngeliat coklat, ngeliat apa tuh kayak pengen gue bawa semuanya. Aku MNG sih, gila aku gak makan lah MNG. Sama, aku juga pengen MNG gak kepikiran makan. Iya gak kepikiran makan. Makasih Kak Faris, Kak Lia, Kak Lululu. Makasih Kak Syarum. Ci, ada yang mirip Onil di Gen 12. Udah tahu si Olin kan? Oh. Tapi Olin sama Levi emang mirip sih. Hah? Levi mirip siapa? Kenapa Levi dipanggil lagi? Kak Olin. Kak Onil. Hah? Enggak lah, Levi gak mirip. Oh, wah, terima kasih Kak Caplin. Aku dikasih Cendrawasih. Sempet mirip. Sempet mirip.
Makasih. Terima kasih Kak, bukan Cik-Cik. Saking asiknya sampai ya, member satu-satu. Iya, saking asiknya terus kayak enggak ada waktu. Lihat aja di di Google kan ada muka member. Masa dia bilang spill member atu-atu? Udah enggak cari kerjaan doang itu. Enggak ada, udah enggak bingungan tapi kasih ke aku doble. Masih narik-narik. Terima kasih Kak Siti. Ya ampun. Gen 13 kapan dibuka aku juga enggak tahu. Besok. Wow, dikasih jadi terima kasih Kak Dio. Kak Enrico. Oh my god, dikasih es kelapa, guys. Ini aku udah mulai ya. Oh, aku pikir. Kan Natsumi. Kamu oh, gua udah teriak-teriak. Yani, Yani. Iya, kita udah manggil. Kita udah manggil. Kita enggak tahu kamu mau live atau kamu live. Oh, iya, maaf ya. Wah, dikasih emas. Kan Natsumi banyak banget gift-nya. Kok marah sih? Semangat Kak Agus, enggak usah peduliin yang lain. Makasih ya komennya. Aku dikasih motor sport. Coba lihat komen lu dong nih, kok kayak komen gue kayak aneh semua sih. Lu baca deh. Oh sama ternyata. Emang semua fans sekarang begini? Enggak kok aku. Eh mama, makasih Kak Hendra Skyline. Lihat komen ini. Iya iya iya, aku lihat. Kenapa mereka ya? Oh my god, aku pikir bus rank. Aku lihat aja nungguin bus rank. Hah? Udah 16 menit ya nih. Makasih disco disco. Disco. Makasih Kak Sela, On Lilin dapat minggu aku. Oh my god. Makasih Kak Alfian Fatoni mengirim ini. Oh, ya ampun, makasih ya. Makasih Ela. Oh, habis teater ya? Iya, betul. Absen member yang ada di situ dia dapat salam. Lu buka mana? Aja IDN Live kan ada. Aneh-aneh emang. Nih aneh banget loh, lihat tuh. Nih. Nanti aku baca. Di tapi dia juga ada kayak gitu. Tapi komennya juga. Iya, cuma nyari-nyari orang gitu loh. Biasa guys, guys. Yang lain tuh lagi pada latihan. Aku nggak tahu yang lain di mana. Lagi di rumah kali ya, kon nggak serumah. Dulu, lu mending deh. Hai Kaliga. Dulu kan lu kenal Ume nggak? Tahu. Orang-orang tuh pikirnya gue sama Ume tuh bener adik kakak kandung gitu. Jadi gue pernah showroom. Lu kan ada showroom everyday setiap hari gitu kan. Terus gue showroom tuh, terus udah bilang gini, lah Ume udah keluar kamar belum? Mana gue tahu? Gue serumah juga enggak. Gak make sense. Kok bisa ngira serumah sih? Karena dia kan sinambela kan. Oh. Tapi gak semua sinambela satu rumah, gila. Mungkin menurut mereka tuh sinambela satu komplek tau. Iya. Iya kali ya, kayaknya ya. Kalian gak pulang, aku juga pengennya pulang sih sebenarnya. Abis nih istirahat ya, iya. Mau sih sebenarnya. Ngapain temenin yang latihan? Makasih Kak Caplin. Makasih Kak. Iya, besok RKJ. Aku gak tau Clevir apa. Libur Nataru kemana sih? Eh iya guys, kalian liburan kemana guys? Makasih guys. Ke Bandung. Ke Bandung. Tanggal berapa? Sama keluarga. Keluarga bisa. Naik kereta. Gue mau kebanyakan enak banget. Aku tadinya pengen naik mobil biasa, tapi adik aku demen naik kereta. Jadi kita naik kereta. Ya kan, udah beli tiketnya? Udah. Makasih Kak Yon. Lin kemana Lin? Lin mau pasti ke Eropa. Enggak, kepala mana. Dia mau ke Korea. Aja. Dia mau ke Korea. Ya. Si Lulu kemana Lulu? Korea. Gak tau, kemana-mana. Gue pengen banget ke Bandung, tapi orang-orang yang dekat gue itu bener-bener gak ada yang mau ke Bandung. Ya udah sendiri aja. Gak mau. Iya. Tapi dia waktu itu udah ke Bandung sendiri ya kan sama kakak Lulu. Kakak gue aja gak mau kakak gue. Karena pasti Vioni kemana rame Vioni? Gak sih, macet, males. Aku mau ke Cirebon sama keluarga aku. Guys, aku udah gak bindeng tapi tadi dari show masih makasih gitu loh. Kasih lah on Lilin, tapi tadi kasih Mingyu kayak Lia. Ya, emang kenapa sih lu Jess? Yes. Kak Rao mengirim hantu. Selamat Natal. Oh iya bener. Kasih ke Raffi, zombie. Udah mau Natal sama Natal ya teman-teman. Salam ke Dilan ya. Seru rel MC-nya tadi. Iya kan lucu kan gamenya. Lulu selamat Natal Lulu. Terima kasih Kak Syahrul. Kocak deh tadi. Pakai inhaler gak? Iya, aku ada kok tadi aku udah pakai di rumah. Tapi nanti pas di rumah baru pakai lagi aku enggak bawa ke sini. HP-nya taruh di ujung semua terus kita cerita semuanya. Tapi kita nanti enggak tahu waktunya. Oh iya, enggak kelihatan. Ya kan tinggal harus mengganti. Iya sih, tapi pengen pulang gak sih? Aku capek. Capek. Lumayan. Besok gak teater kan? Caper sih. Teater gak? Enggak. Teater. 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 Jam 3. Teater.
3. Bisa nyampe rumah kan kita beres-beres makeup-makeup, main HP jam 3. Perlu banget diomongin. Jam 3 ya? Atau lu makeup jam 3 pagi aja, abis itu tidur dulu. Boleh sih, tapi tadi aku juga udah minta jemput nih. Oh udah, berarti emang lu gak diajak sih. Kalau mau jajarin aja berempat. Aku sendiri. Ini biar nanti mau dapet piala ciki loh ini. Biar orang nanti. Aduh, pusing guys. Bercanda ya guys. Kak Ilman. Makasih Kak Mandi. Ayo udah ikut aku kasih sorangnya. Gue juga pusing bacain komen-komen mereka ini. Elin, Elin mau pulang. Ya udah terserah deh kalian. Ayo. Kagak muncul. Dari tadi kita suka harus. Oh tapi udah 5 menit. Tapi gue keluar dari tadi. Emang gitu ya? Tapi yang nonton juga udah 1000 tuh. Iya makanya gue juga bingung. Yaudah aja. Beda aku ya. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Gue emosi banget liat komennya aja. Gak sini liat, ntar sini. Gol! Aduh! Coach, Ella orangnya pendiam ya? Gak tau. Kalian tiap hari live kak? Iya guys. Aku udah bilang. Aku jauh-jauh dulu ya guys, kalian jangan kangen ya. Wih, ini kayak jualan HP sumpah. Kita hari ini debat ya guys, hari ini kita debat. Kayak jualan HP sumpah. Tuh liat kelihatan deh kayak. Gue kayak cuma saat kedua gue kelihatan. Buat. Eh, HP-nya Lin mana? Itu. Aku gak kelihatan. Nah ini hidup sini. Guys, kalian bisa komen gak sih di live aku? Ini udah masuk. Gak bisa ya? Iya kan, bingung gak? Gue juga bingung. Apa? Apa gue matiin dulu ya? Coba deh di force ininya, terus abis itu di refresh, iya. Di live ulang. Enggak, ininya dihapus. Dan tadi tuh soalnya gue keluar masuk. Makasih kalau dulu. Kebanyakan ini dulu. Makasih. Udah lah, biar aja mungkin mereka bisa nonton. Tukur deh HP-nya. Ini HP-nya Lin nih. Ini ada sore ya? Iya, ini enggak ada di sini. Enggak apa-apa kalau. Udah lah. Siapa makasih pembilangannya, sama aja lah ya. Udah, sama aja lah ya. Oke, jadi kita mau kita ini coba kelola. Komennya. Makasih Kak Epsa, untuk setannya. Aduh, kayaknya HP gue ini. Kak, kesel banget. Apa kalian emang gak ada komen guys? Gak mungkin ya? Gak mungkin sih. Iya. Kenapa gak ya? Emang suka lama. Tapi ya, suka lama ini ya, udah 6 menit. Ini 7 menit. Udah 7 menit. Oh, itu berarti rusak gak mungkin. Enggak, berarti kakak nge-live cuma buat sendiri, private. Enggak, ada kayak gitu. Yaudah coba ulang aja keluar. Coba, udah tapi mereka bisa nonton gak? Coba di live orang, kalian bisa nonton gak guys? Di situ penontonnya ada yang udah masuk belum? Iya, udah masuk loh, kalau udah masuk. Udah, aku juga kayak itu. Coba kakak yang komen sendiri deh, ABC gitu coba. Nah, itu kan gifnya gak masuk lu. Oh iya juga. Guys, kalian bisa nonton live-nya Lulu gak guys? Enggak, kalian bisa ngechat gak? Iya gak masuk guys. Ulang aja ulang. Dari tadi 5 menit yang sudah menit. Udah 8 menit. Kita tungguin dulu ya semuanya. Kita tungguin ya. Itu gak jatuh kayak tikus ya. Enggak, ini enggak deh. Tapi orang pada bilang bisa tuh nonton. Enggak, tapi enggak bisa komen, guys. Enggak bisa komen ya kalian di tempatnya Lulu. Lu lagi bikin orang. Aduh. Udah. Oh, ternyata ini biji-bijian. Makasih Mas Kris. Biar ada suara dong. Coba kita lain lagi ya. Biar heboh aja. Lu lagi mau live lagi ya. Kalian nonton di banyak device ya. 8 menit udah kayak itu kan berarti ya. Iya. Boleh sih. Tapi nanti lebihin aja sih. Coba ya. Tuh, baru tuh. Kelihatan biji kecambah. Oh iya, ini boleh. Kita mau ngobrol yeah. Tuh Biani yang cari topik ya, guys. Gimana show hari? Masih Kak Yulis. Kita ngomongin ini. Nah, show hari ini seru banget sih. Guys, kalian mau nikah mau dulu. Enggak mau nikah. Enggak mau nikah. Enggak mau nikah. Eh, lihat deh guys, tangan aku aneh banget kok kayak gini. Tapi bohong. Kan hubungan antar manusia itu memang merepotkan. Tapi kita tak bisa hidup sendiri. Tapi ada loh orang yang mau nikah. Kan karena seseorang lah kita ada di sini. Benar. Asik. Ya love you. Karena kau ada untuk diriku tapi. Oh iya ya. Hometown. Hometown. Mamot. Ini dalam insting ya. Emang boleh li dideketin sendiri gitu li. Biar kalian kelihatan. Makasih Kak San. Tapi benar. Wih di. Makasih terjong payungnya ya. Tapi Lin yang nikahin gue yakin kayak ini. Kejabat sih. Boleh lah kan masa depan ke semua lah. Oh iya punya masa depan kita ada. Lu di mana-mana kalau menikah. Dan dikirkan. Eh, masa ya waktu itu gue kan naik ini ya, naik
ada lagu ditanya sesuatu. Katanya, "Mbak enggak kesini, Mbak. Kan ini kayaknya gue udah pernah cerita di ini deh." Apa? Masih kegali. Kenapa? Pokoknya gue waktu itu ditanya, "Mbak, Mbak malam Minggu enggak ini, Mbak?" Oh, iya. Kan suatu tempat, Mbak, kata gitu. Terus gue bilang, "Enggak sih, Mas, enggak minat." Okay. Harusnya kamu pas tahu tempatnya apa? Di suatu tempat seseorang mencinta. Terus gue bilang kayak saya sih katanya kalau cowok enak mbak gitu nanti dibayarin sama cowok. Oh gitu, iya kalau kan? Cewek. Iya. Terus gue bilang saya udah bisa bayar diri saya sendiri sih Mas. Terus dia bilang ini independent woman. Terus dia bilang ini banyak kayak ini ya kayak di TikTok katanya semua cewek sekarang bisa ini ya bisa membiayai hidup sendiri. Saya salah lah, satunya. Kita salah satunya ya. Bilang ini saya bayar bapak dihubungin diri saya sendiri. Gimana Pak? Kayak suatu hal yang tidak harus ditanyakan gitu loh menurut gue. Wih, live-nya dulu masuk notif aku nih, gabung live dulu. Oh my god, makasih ya. Makasih setannya. Itu kalau udah follow-followan ya? Oh, emang bisa follow? Aku enggak follow kalian. Aku juga enggak follow kalian. Mungkin kayak aku juga. Showroom aja kok. Cuman follow Timothy doang. Sama. Kok bisa? Makanya masuk dulu sih kita tim. Tahu deh orang iya. Mau ngapain dia? Belum masuk sih? Belum. Soalnya kita enggak disuruh follow siapa-siapa. Oh, kita pernah tahu orang gua pernah nonton Ting-Ting. Iya, gua kan juga kan kita bareng. Oh enggak, udah keluar dulu pengumumannya, jadi kita kayak, kita kok gak dikasih tau ya, berarti kita gak dikeluarin.
dan gue kaget di tim T. Iya. Sumpah, gue boleh ngasih. Jangan maksudnya? Jangan deh. Ya, tahu flight inti ya.
waktu di MC Flighting Team, gue ngomong kayak gini aneh, aduh belum masuk udah dibubarin. Jadi emang gue udah untuk terbentuk dari karena itu kayak ini. Tapi Flighting Team bagus-bagus sih. Flighting Team bagus-bagus sih. Kita pas pesan kita pas itu not, kita kan maksudnya kayak baru masuk terus kayak belum terlalu hafal lagu JKT ya. Iya, terus pas kita kayak dengar Flighting Team, oh iya lagunya tahu nih yang ini. Saya bukunya bagus-bagus ya. Iya, saya bukunya itu kan yang siso. Heeh, pas kita lihat iya dia tuh kayak ini lagunya tentang apa ya gitu loh. Karena mungkin lebih kayak sama Flighting Team itu dari kayak single-single kayak emang dipilih kan bukan yang kayak satu. Itu kayak dia dibikin itu satu gigitan. Terus waktu Tim T ini kita kayak, ayo guys kita harus yang bagus biar kita dapat set original Tim T SMM. Tiba-tiba dapat sponsorisasi banget. Waduh gila, isi apa yang harus dilakukan? Tapi dapat SNM. Tapi gue lupa lagi SD ya mereka. Makanya waktu latihan SNM gue easy peasy going lah. Iya sama banget SNM. Oh ganti detail doang. Easy peasy lemon squeezy. Tapi kayaknya gue kalau bawain Tim T Fly lagi kayaknya gue gak kuat deh. Iya gue juga. Tapi Tim T Fly dia tuh nggak ada lagu fierce-nya tau iya, kan sebenarnya lagu ekspresi yang paling istirahat kan sebenarnya fierce kan karena nggak senyum banget gitu ya ya udah ekspresinya kayak fierce gitu cuma yang harus kayak gitu kan di dance kan biasanya nah ini sama sekali nggak ada sekalinya ada unit song ya kan iya. Nggak ada sama sekali terus blok tengahnya tuh suki skip terus Hatsukoi Butterfly sama Melon Juice gila itu segila Melon Juice nggak kayak empatnya aja Away Diamond iya komennya kan masuknya kedua gak, katanya nonton gimana gimana sih itu bonusnya dua bonus tapi di poster pakai baju gue oh iya tapi emang oh, iya. Oh. Itu di bawah yang pas satu yang itu langit biru ya, cinta sore gitu itu dibagi dua tuh iya. Pas lagu pertama jadi yang pertama cuma 7 orang itu juara 8 kedua baru 8 orang yang kedua sih yang mau mati banget mau apa sih jadi ya aku bacain aja lagi sih Sora Miniro, Gonaja, sama aduh, mau bacain Kak Natsmi. Gonaja, Sora Miniro. Makasih ya Kak Natsmi. Nomor 2 nya ada Kata Kurs. Kata Kurs, Alin Setan. Makasih Kak Aisosyang, Kak Alfian, yang Lia dulu. Iya. Abis fotonya sama siapa itu? Manda ya. Abis Jackie Chan Manda. Makasih Kak Ral, makasih Kak Raffi, Kak Lazu, Kak Lululu, Kak Nardo, dan Kak Akmal. Aku udahan dulu ya guys, takutnya udah dijemput. Bye bye semuanya. Makasih gift-giftnya ya. Kita foto yuk. Kalian udah berapa menit ya? Maul, apa ada Kak Saida, Kak Julius, 7 ada Kak Dionisius, Satria, 6 ada Kak Hendra, 5 ada Kak Gede, Indra, 4 ada Kak Pandu, Kak Tama, 3 ada Kak Fronil,